Ibu, kalau uangnya nggak ada, kakak nggak usah ikut. Aku setuju sama kakak. Study tour itu nggak wajib. Mas? Muka kamu kenapa? Ada hal penting yang mau aku tanyain ke kamu. Soal apa? Kenapa Mas Reza natap aku seperti itu ya? Kamu. Kamu selama ini sebenarnya kamu. Udah kakak, udah adek, udah, ayah nyerah ya, sakit. Aduh. Kok adek sama kakak belum bobo sih? Kita nungguin ayah pulang. Oh. Mas, sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Gak jadi, nanti aja. Ya, wajah ayah kenapa? Kenapa? Oh, ini tadi ayah itu jatuh dari motor. Jatuh dari motor? Emang nggak pakai helm? Pakai helm. Ya justru karena pakai helm, pas ayah jatuh terus kepentok helm, tuh gitu. Jadi ini gini deh. Sakit nggak ya? Nggak sakit ini sih, ya sakit sedikit lah. Di bawa-bawa juga ntar hilang sakitnya. Apalagi ada kakak sama adik. Kan ayah kuat. Lihat, ini otot ayah nih. Kuat kan? Makin kuat kalau dipeluk sama kakak dan adik. Ayah bohong ya? Hah? Katanya kuat. Kuat kok ayah kuat? Tadi ayah cuma pura-pura aja biar kakak dan adik kaget. Oh iya, itu apa? Ayah yang bawa. Iya, sayang ini ayah yang bawa. Tadi pas ayah pulang kerja, ayah mampir ke toko kue. Ayah beliin kue buat adik, kue ulang tahun. Iya, tapi tadi pas ayah motornya jatuh, kuenya juga jadi ikutan jatuh. Jadi ya agak sedikit rusak. Maafin ayah ya deh. Iya, saya. Wow, ulang tahun buat Manda, yeay! Sayang, tapi kuenya agak rusak, dek. Maafin ayah ya. Tapi tadi, di atas kuenya ada hiasan kok. Gak apa-apa kok, kuenya masih cantik, pasti rasanya enak. Makasih ya. Ade mau cobain kuenya ya? Ya sayang. Kak, ayo kak. Senang. Padahal aku sangat khawatir mereka akan kecewa saat melihat kue yang hancur itu. Oh ya, di kotaknya juga ada lilinnya loh. Lilinnya. Ah, bagus banget lilinnya. Bentuk angka 7. Kayak umur dari sekarang. Iya kak, bagus. Ayo kita nyalain. Ayo. Sebentar. Ibu ambilin korek. Wah, bagus banget kuenya.
Dede yang gak sabar deh mau tiup lilinnya. Sabar dong, Dek. Oke. Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya buat Ade ya. Kita foto bertiga yuk. Kasihan sekali nasib keluarga ini, terutama anak-anak. Mereka nggak tahu kesulitan ekonomi keluarganya. Udah deh. Bagus. Adek, kakak, bobo yuk. Udah malam. Tapi belum potong kue. Potong kuenya besok aja sayang. Sekarang kan udah malam. Tapi Ade pengen tidur sama ayah, kakak juga. Iya sayang, nanti ayah nyusul ya. Ya, eh sana bubuk. Aku mau ngobrol sebentar. Uang study tournya Sharma gimana? Aku kena PHK. Kamu di PHK? Kok bisa? Mereka bilang kalau perusahaan lagi gak stabil. Jadi mau gak mau mereka harus mem-PHK-kan beberapa karyawannya. Ya ampun mas. Udah gaji kamu kecil, sekarang kamu dipecat lagi. Terus, kamu dapat uang pesangon kan? Dikasih. Iya, terus mana? Waktu aku pulang sehabis beli kue ulang tahunnya Manda, aku dirampok sama orang. Astagfirullahaladzim, mas. Ya Allah. Kenapa sih hidup kamu tuh sial aja terus? Terus, bayaran study tournya Sarma gimana?
cuma Sharma doang yang belum bayar loh. Kasian dia. Teman-temannya udah. Ibu, kalau uangnya nggak ada, kakak nggak usah ikut. Aku setuju sama kakak. Study tour itu nggak wajib. Nggak ngaruh juga buat nilainya kakak. Tapi nggak gitu juga lah, Mas. Jangan mentang-mentang anak nurut aja. Kamu bisa santai-santai. Aku nggak santai-santai, anak. Aku mau aja bayar study tour-nya kakak. Aku mau. Tapi kan tadi aku udah cerita sama kamu. Kamu tahu kan kondisi aku gimana? Gimana aku bayarnya? Bu, boleh gak adek kasih tahu ke ayah sekarang? Apa, sayang? Emangnya adek mau ngasih tahu apa? Tadi ibu beliin aku sama kakak sepatu baru ya. Bagus banget deh sepatunya. Adek sama kakak dibeliin sepatu baru? Iya ya. Ayah ngeliat gak? Mau dong. Masa nggak mau lihat? Mana sepatu barunya? Tana, coba ambilin. Ayo mau lihat. Ya? Ini ya sepatunya. Oh, ini sepatunya. Coba buka terus lihat menurut ayah gimana? Wah, bagus banget sepatunya adek. Bagus ini, dek. Punya kakak juga dong. Sini, coba ya lihat mana sepatu kakak. Mana sepatu kakak? Wih, keren loh sepatu kakak ini. Bagus juga ini. Iya, bagus dong. Makanya adek suka. Kakak juga suka sepatu ini dibeliin ibu. Makasih ya ibu. Iya, yeah, bagus. Dua-duanya bagus. Sepatu adek bagus, sepatu kakak bagus. Ya, yeah. Ini pasti harganya mahal ya. Nah, karena ayah udah lihat, kan udah malam nih sekarang. Yuk. Kita masuk, waktunya sekarang adik sama kakak bobo, ya? Yuk! Ayo, sayang, bobo. Nanti sepatunya dipakai ya, pas sekolah ya. Iya. Mas, itu tadi tuh hadiah dari Elis. Elis tuh anaknya Tante Ais. Ya, sebagai tanda terima kasih lah karena selama ini kan aku yang temenin mamahnya. Iya. Kalau gitu malam ini berarti kamu gak harus ke rumah Tante Ais. Malam ini ya... Aku harus tetap ke rumah Tante Ais dong, Mas. Karena anaknya kan nggak bisa nginap di sana. Kasian dong Tante Ais sendirian. Aku siap-siap dulu ya. Jadi benar Tante nggak kena stroke? Ya enggak lah. Amit-amit. Nauzubillah. Siapa yang bilang Tante kena stroke? Kalau aku tanyain hal itu sekarang, kemungkinan Hana gak akan mau ngaku. Yang ada, kami cuma akan berantem aja. Mas? Hah? Iya. Kamu kok malah bengong sih? Berangkat ya? Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.